Dan ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Di sini sudah ada 150 gram tepung terigu protein sedang, 85 cc air hangat, dan minyak goreng secukupnya nanti untuk merendam adonan. Dan yang pertama, campurkan tepung terigu dengan air, lalu diaduk merata dan uleni sampai adonan tidak menempel di tangan. Lalu tutup rapat dan diamkan adonan selama 20 menit. Dan setelah didiamkan selama 20 menit, lalu uleni sebentar saja dan bagi menjadi 10 bagian. Siapkan wadah, lalu tuang minyak goreng dan taruh adonannya, lumuri dengan minyak goreng sampai merata, diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit, lalu pipihkan adonan menggunakan tangan saja ya, seperti ini, lakukan sampai selesai. Setelah semua selesai dipipihkan, lalu setiap lapisnya taburi dengan tepung terigu sampai merata dan susun sampai selesai. Rapikan dan tekan-tekan dengan tangan, setelah itu pipihkan sampai tipis dengan rolling pin. Panaskan teflon, ini teflonnya harus benar-benar panas terlebih dahulu, dan panggang menggunakan api yang benar-benar kecil, tutup 1 menit, lalu buka, dan balik, tutup lagi selama 1 menit, lalu siap diangkat. Setelah matang, dan ini tidak perlu ditunggu dingin, hangat-hangat gitu, lalu pisahkan setiap lapisnya dengan cara seperti ini, pelan-pelan saja. Ini hasilnya benar-benar lentur, tipis, dan tidak mudah sobek. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.